Ini aja. Dari 2K kapal motor ini hasil penindakan dari tim patroli kantor wilayah Bdjuai Tanjung Balai Karimun. Nah, jadi totalnya dari 2 kapal motor itu sekitar 70 ton. Nah, ditangkapnya di perairan pantai Timur Aceh di Jambuaya. Jadi sepertinya memang masih provinsi ini masih banyak masuk barang bawang merah ilegal dari Thailand untuk memasuk kebutuhan di Provinsi Aceh. Ditangkapnya bulan berapa? Jadi di bulan April. April 2019. Mas, kayak gini. Kami udah biasa. Kami turun,